semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya Kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku, supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Oke kakak bunda, hari ini adalah edisi khusus LV ya kakak bunda. Sehari ini benar-benar empat tasnya ini adalah Louis Vuitton ya. Yang pertama aku punya dari si LV Azur kakak bunda, ini mewah banget ya kakak bunda. Ini dia LV Azur, cakep kakak bunda ya. Terus aku yang kedua punya dari si LV Dauphine ya, ini aku punya si Dauphine. Tali rantainya menggoda kakak bunda untuk rantainya. Yang ketiga aku punya dari LV Multicolor ya, cakep banget dia, modelnya model serut kakak bunda. Dan yang terakhir aku punya ini gradasi ya kakak bunda, gradasi kulitnya enyol-enyol kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill yang pertama ya kakak bunda, dari si Azur dulu. Ini LV Montek tapi dia yang azur. Biasanya kan LV Montek itu kebanyakan monogram kakak bunda. Kalau ini yang dia serinya Montek tapi motifnya dia yang azur ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda. Untuk ukuran dia panjangnya 31, panjang 31, tinggi 26 ya. Panjang 31, tingginya 26. Cakep kakak bunda, kokoh, tebal ya. Kalau LV itu ya kakak bunda bisa lihat ya, dari yang aku jembreng 4 ini aja, tipe-tipe motif-motifnya semua mewah-mewah, keren-keren ya. Oke, ini juga cakep kakak bunda, lengkap juga dengan tali panjang ya. Looknya bisa ditenteng seperti ini. Kalau misalnya kakak bunda sudah punya di rumah ya LV Montek, kebanyakan yang motifnya itu pasti yang LV monogram kakak bunda ya. Tapi kalau misalnya kakak bunda sudah punya dan belum ada yang motifnya LV azur, nah kakak bunda wajib punya nih ya, mewah kakak bunda ya. Dan ini juga dia termasuk tebal, kokoh ya kakak bunda ya. Kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini, dia bisa ditenteng. Atau misalnya kakak bunda mau disling juga cakep, dia lengkap dengan tali panjang ya. Lengkap dengan tali panjangnya seperti ini. Dan kakak bunda bisa perhatikan untuk tali panjangnya, dia bisa di-adjust panjang pendeknya ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Untuk bagian depan kakak bunda perhatikan, super mewah, super cakep kakak bunda. Untuk stud-studnya dia semua sudah Louis Vuitton ya. Terus kotakan-kotakan kecilnya, dia presisi loh kakak bunda, lihat ya. Segaris lurus, segaris lurus, segaris lurus. Presisi ya kakak bunda ya. Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton ya kakak bunda. Sudah presisi, cakep kakak bunda ya. Terus untuk kulit-kulit, fetter-fetter semua masih aman, full kulit asli. Bagian atas kulit-kulitnya semua sudah matang ya kakak bunda ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping ya, bagian samping bersih kakak bunda. Bagian belakang stud-stud juga presisi ya kakak bunda ya, tuh Louis Vuitton, terus ini untuk bagian samping lagi ya, bagian samping ya cakep. Terus bagian bawah sudut-sudut dia kakinya ada 4, 1, 2, 3, 4 presisi ya, dia garis lurus. Semua kaki-kakinya sudah Louis Vuitton ya. Untuk bagian top handle juga dia masih cakep. Tali panjang sudah pasti bawaan, sudah beremboskan Louis Vuitton, kulit matang ya. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu romber kancing. Kancingannya dia sudah LV ya kakak bunda. Sebentar aku keluarkan dulu untuk isiannya. Kancingannya dia sudah LV. Sebentar ya kakak bunda ya. Nah untuk bagian dalam dia seperti ini kakak bunda. Bahannya itu bahan kain ya kakak bunda, berwarna putih. Masih tergolong bersih untuk barang second. Dia lengkap dengan 3 poket, 1, 2, 3. Bagian belakang juga lengkap dengan satu ruang tanpa zipper. Di bagian tengahnya dia ada zipper. Tarikannya kulit kakak bunda, tarikan kulit. Bagian dalam dia masih bersih ya. Di sini juga bersih, dia sudah ada tag-nya Louis Vuitton Paris. Yang ini madenya made in France ya, Louis Vuitton Paris. Sebentar, Louis Vuitton Paris, madenya made in France kakak bunda. Terus di bagian belakang ini dia lengkap dengan dua poket. Ada dua poket ya, terus lengkap number serinya ada. Ya, serinya seri kulit tuh kakak bunda ya. Kalau misalnya kakak bunda mau cari, dia di bagian yang ada tag-nya. Ya, sudah lengkap dengan number seri, serinya kulit ya. Aduh, cakep kakak bunda ya. Belum pernah aku ketemu Montek tapi
tapi yang motifnya azur. Nah, kakak bunda buat tambah-tambah koleksi lagi ya. Kulit sudah matang, presisi pula kakak bunda ya. Stut-stut semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Terus bahan dalamnya kain berwarna krem, made in-nya made in France, tali panjang bawaan, number seri lengkap. Wow, ini udah jackpot kakak bunda ya si Montek yang azur ini. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja ya, lumayan nih kakak bunda bobotnya tuh. Ya tebel kakak bunda, ini sudah ciri otentik. Kapan lagi dapat montek yang azur ya? Kalau ada yang mau aku kasih montek sama Yona. Aduh berapa ya? Biasanya montek tuh udah juta-juta-juta ya. Khusus kakak bunda hari ini aku kasih harga terbaik aja ya. Sudah lengkap number seri made in France, tali panjang bawaan, di harga 890 aja. 890. Wih, semewah ini kakak bunda montek ya. Kakak bunda yang mau, kalau bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, lanjut. Tadi ada montek ya. Sekarang aku punya kulit enyol-enyol. Ah, ada kulit enyol-enyol. Di sini untuk ukuran dia panjang 41. Sebentar, panjangnya dia 41, tingginya dia 34 ya. Panjang 41, tingginya 34. Ini cakep ya. Wih. Kulit enyol-enyol tuh. Kulit enyol-enyol, dia di sini sudah ada tulisan Louis Vuitton Paris. Louis Vuitton apa nih, inventur. Ah, ini yang inventur, warnanya cakep, warnanya warna gradasi kakak bunda ya. Jadi bagian bawahnya itu gelap, terus bagian ke atas agak terang, terus ke atas lagi agak gelap, jadi dia gradasi. Kulitnya kulit asli, kulit enyol-enyol. Kalau dipakai, ih mewahnya, ih cakepnya ya tuh kakak bunda. Pencinta kulit enyol-enyol, kulit asli kakak bunda wajib punya ya, tas secantik ini ya. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya tuh. Dia lengkap ya kakak bunda, hanya ada si shouldernya aja. Jadi dia modelnya hanya model soldier saja ya. Oke, kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini. Aku langsung spill ya. Untuk kulit tidak perlu diragukan, kulitnya dia full kulit asli. Kalau ini dia motifnya yang LV monogram. Di bagian depan sudah ada tag-nya ya, Louis Vuitton Inventor tulisannya. Ya, ini untuk bagian depan, bagian samping kulit-kulitannya aman. Bagian belakang dia lengkap dengan satu poket, zipernya dia sudah Louis Vuitton, zipper dia aman. Bagian dalam bahannya bahan kain ya, kain suede dan dia tebal. Terus bagian samping, bagian bawah sudut persudutan aman ya, sudut persudutan aman, super cakep kakak bunda. Nah, ini dia bagian samping kiri kanannya ada tarikan zipper LV ya, yang ini juga ada tarikan zipper LV. Nah, semuanya masih aman, top handle juga dia masih aman ya. Untuk bagian dalam lihat kulitnya, wih mewah ya. Ini gradasi loh kakak bunda, gradation ya. Tarikan zipper dia sudah Louis Vuitton. Nah, tarikan zipper dia aman. Tarikan zipper dia aman. Oke, bagian dalam lihat masih bersih. Kalau ini vintage punya ya kakak bunda ya, vintage, biasa number serinya dia stamp kakak bunda ya. Terus di sini dia lengkap dengan 1-2 poket, lengkap juga di bagian belakang satu ruang ya. Dia sudah ada tagnya Louis Vuitton Paris, madennya Maden France ya, Maden France. Tarikan zipper dia sudah LV. Nah, tarikan zipper dia aman ya. Bagian dalam lihat masih bersih, masih bersih ya kakak bunda ya. Vintage ya kakak bunda, cakep loh. Ini kulitnya nyol-nyol kakak bunda, jarang ada. Terus dia yang motifnya gradasi. Ini keren banget, jarang kakak bunda, beneran jarang. Aku udah berapa kali ketemu LV yang kulit nyol-nyol, apalagi yang inventor begini kakak bunda, jarang dapat yang gradasi ya. Oke, semewah ini loh, semewah ini jangan lewatkan kakak bunda. Tebel banget ya. Ih, orang jual berapa nih? Pasti udah 1,1 koma deh ya. Yakin deh kalau bunda, ih semewah ini, cakep ya. Zipper sudah Louis Vuitton, tarikan kiri kanan sudah Louis Vuitton, stut-stut sudah Louis Vuitton, HW-nya masih celing tuh deh, celong. Made in-nya made in France ya, kakak bunda, cakep banget sampai ke bagian dalam ya. Keren kakak bunda, kulitnya lihat gradasi ya. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik ya kakak bunda, ini jarang ada ya. Orang pasti udah jual juta-juta kalau si Louis Vuitton Inventor ini kakak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 950 aja. 950, lihat kulitnya mewah ya. Kalau bunda, kalau ada yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Kalau bunda sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa untuk diorder juga balsem untuk perawatan tas-tas kulitnya. Harganya hanya di 75.000 aja. Selain dia untuk bisa membersihkan dan melembabkan, dia juga bagus untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya. Kalau bunda kalau ada yang mau boleh langsung gercep
WhatsApp ke admin ya, harga 75.000 sudah dapat dengan sponsnya ya. Lanjut. Lanjut ya Kakak Bunda, aku punya dari ini ada LV multicolor yang sekarang aku dapat multicolor. Ukuran dia panjangnya ya, ini panjangnya 30, tapi kalau dari sudut ke sudut 34 ya. Kalau dari kuping ke kuping 34 Kakak Bunda. Tinggi 24 ya. Oke. Wih, cakep. Ih, cakep ya. Dia multicolor, multicolor serut, tapi dia bisa disling dan bisa disolder. Jadi kalau mau diginiin cakep ya Kakak Bunda, atau mau disling juga bisa. Nah, dia modelnya model serut. Ih, keren. Multicolor black ya Kakak Bunda, bisa diserut. Ih, cakep. Model serut mewah-mewah beneran. Tuh, tali panjang bisa diadjust. Kakak Bunda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Tali panjang bisa diadjust ya. Sudah kelihatan kulit matang, berarti menandakan ini kulit asli. Pokoknya semua tadi yang di sini empat-empatnya sudah full kulit asli Kakak Bunda, tidak perlu khawatir ya. Oke. Nah, kalau dipakai looknya seperti ini ya. Aku langsung spill. Kulitnya cakep ya, kulitnya cakep tuh, lembut Kakak Bunda ya. Oke, dia LV-nya LV multicolor Kakak Bunda, yang monogram tapi multicolor, warna-warni Kakak Bunda ya. Bagian samping kiri kanan ada pocket, bagian tengah ada tali ya, lihat talinya aja mateng sempurna Kakak Bunda ya. Mateng sempurna, well done ya Kakak Bunda tuh. Oke, ini aku langsung spill aja ya. Bagian depan masih aman banget, jahitannya rapi warna kuning ya. Oke, warna multicolornya juga masih mewah, dasarnya warna hitam. Ya, ini tuh bagian samping Kakak Bunda perhatikan, dia punya stud-stud semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Terus ini Kakak Bunda pocketnya berfungsi ya. Jadi kalau misalnya Kakak Bunda mau simpan kertas atau apapun, ini berfungsi. Ini untuk bagian samping, stud-studnya sudah Louis Vuitton. Bagian belakang, bagian samping lagi ya. Bagian bawah lihat ya, sudah mateng ya. Matengnya cakep Kakak Bunda, sudut-sudut aman, fetter-fetter aman, usus-usus, selang-selangnya nggak ada yang keluar ya. Oke, aku lanjut Kakak Bunda untuk top handle. Ih, top handle-nya cakep banget nih Louis Vuitton Kakak Bunda ya, top handle-nya cakep. Stud-stud semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Stud semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Oke, keren ya. Aku lanjut ke bagian dalamnya. Ini tinggal dibuka. Oke. Bagian luar aman. Ini cakep ya, dia multicolor Kakak Bunda. Model serut lagi, nggak pernah ada ya, tidak pernah ada Kakak Bunda ya. Bagian dalam dia bahannya bahan suede, masih bersih ya. Bagian dalam masih bersih, berbahan suede tuh, cakep banget Kakak Bunda. Terus yang ini dia lengkap dengan number seri. Number serinya dia stem. Number serinya stem Kakak Bunda, karena dia tipenya ini vintage. Number serinya dia stem. Nih Kakak Bunda bisa lihat ya, SP itu harusnya udah tembus ya Kakak Bunda. Number seri SP udah tembus, coba di center. Nanti kalau Kakak Bunda cari ya, number serinya di sebelah sini. Tuh ya, number seri cakep banget, dia stem loh, stem, bukan kulit tambahan. Kalau vintage biasa dia stem ya. Oke, aku langsung kasih harga terbaik ya. Aduh, ini vintage banget loh, jarang ada ya, jarang ada serut ya. Multicolor, warnanya cakep, sudah kulit matang sampai ke bagian dalam. Number seri SP dan stem biasa sudah tembus ya. Kalau ada yang mau Kakak Bunda, aku kasih harga terbaik ya, mewah ya. Tuh, langsung gercep aja ya. Yang ini aku kasih, aduh, ini aku harusnya aku kasih 1,5 loh Kakak Bunda. Ini kemarin udah banyak yang minta soalnya model begini ya. Aku kasih 1,3 aja khusus hari ini ya. 1,3 juta semewah ini sudah otentik loh Kakak Bunda. Cakep, 1,3 aja ya. Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Yang terakhir, LV Dolphin, LV Dolphin. Ini lihat rantainya tebel banget Kakak Bunda. Untuk ukuran dia panjang 24, panjang 24, tinggi 19 ya. Panjang 24, tinggi 19. Widih, rantainya. Rantainya ini berat banget ya. Rantainya berat, di sini dia sudah emboskan LV LV. Kalau dipakai, cantik ya. Buat ke pesta, buat berpergian, buat arisan, buat jalan-jalan, Kakak Bunda kudu punya nih si LV Dolphin yang satu ini. Rantainya super tebal loh Kakak Bunda, jarang ada ya rantainya tebal begini. Tuh, ya.
cakep banget. Ih, mewah ya. Kulitnya tidak perlu dilakukan. Kulitnya yang 4 tadi semua sudah full kulit asli ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda ya. Kalau Dauphin, tipenya dia juga LV monogram, cuman beda dia ada dua warna ya. Warnanya ada warna yang gelap, coklatnya coklat gelap, sama ada satu warna coklat terang ya. Jadi ada coklat gelap sama warna coklat terang. Terus bagian tengah sini kakak bunda perhatikan, dia sudah ada logo LV, hardware-nya berwarna gold. Tali panjang juga dia bawaan berwarna gold, kakak bunda bisa perhatikan ya. Ini untuk bagian depan, aduh mewah banget nih bagian depan. Bagian samping kulitnya masih bagus, fetternya masih tebel ya, kakak bunda lihat kulit asli. Bagian belakang, bagian samping ya, bagian bawah nih kakak bunda, sudut-sudut aman, kulit-kulitnya gak ada yang pecah, masih aman banget ya. Ini jackpot loh kakak bunda, excellent condition. Talinya super tebel, lihat warnanya masih sangat cerah kakak bunda, warnanya aja masih sangat cerah. Dia tali panjangnya bawaan dari LV ya, masih sangat cerah ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang. Wih, HW-nya gak ada minus kakak bunda, gak ada minus-minus kehidupan, masih sangat cerah. Terus sudah ada mata mutiara. Aduh, ini juga aku curiga. Satu, matanya mutiara. Kedua, sudah bautnya itu sudah bunga. Ah, kakak bunda. Nih. Bautnya bunga, ini mutiara. Bunga ya, bunga, bunga. Bukan yang tanda plus begitu, tapi dia udah bunga. Aku udah curiga nih jackpot ya. Oke. Dalamnya lihat, dalamnya dia bahan suede ya, bahan suede tebel, satu ruang, dua ruang, tiga ruang, empat ruang, sudut-sudut aman ya kakak bunda, sudut-sudut aman, ini masih bersih banget ya. Oke, terus kita lihat bagian tengah dia lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Dia begini ya kakak bunda zippernya. Nah, zippernya dia aman, zipper aman, bagian dalam juga masih bersih ya. Oke, di sini ada satu ruang, made in-nya dia made in France, tulisannya rapih banget kakak bunda lihat. Nah, yang jackpot gini kakak bunda harus ambil ya, jangan disamain sama yang kualitasnya biasa-biasa aja. Kakak bunda tuh levelnya tuh harus yang kualitas begini-begini kakak bunda. Tuh tulisannya rapih loh, made in France ya. Number seri tidak perlu diragukan, ada di belakang. Number serinya teh kulit. Number serinya gini FL 8188 tuh ya. Ih cakep. Nah, ini aku udah curiga ya kakak bunda, aku cek dulu lah yang ini ya. Lihat HW-nya aja tebi, masih celing banget, sudah mata mutiara, ininya bautnya udah bunga ya. Cuk ya, kenceng ya kakak bunda ya. Dauphin kakak bunda, aku terakhir ke counter Dauphin itu ya, pasaran Dauphin ya terakhir kakak bunda 2022 itu udah 50 juta. Sekarang 2024. Setiap tahun pasti naik kakak bunda ya. Sorry kok malah foto. Setiap tahun naik kakak bunda ya. Pokoknya kalau kakak bunda tas-tas seperti ini tuh invest juga bisa ya. Karena setiap tahun memang naik ya. Anggap aja jual second-secondnya, kita udah puas pakai berapa lah kakak bunda ya. Oke. Louis Vuitton tuh. Aih, cakep banget loh kakak bunda si Dauphin ini. Ini tuh yang size gede ya. Ini tuh size-nya yang lumayan besar. Kan ada yang mini, ada yang medium. Kalau ini kalau nggak salah tuh yang agak gedeannya dikit. Ya. Tuh. Bentar ya kakak bunda. 63 juta kakak bunda tuh Dauphin. 63 juta. Terakhir aku counter itu masih 50 2022. Berarti sekarang udah di ini aja 63 juta ya kakak bunda. Stok pun habis ya, stok habis LV Dauphin ya kakak bunda. Oke, terus dia punya number seri, kita coba lihat ya. Kita lihat number serinya tadi udah sebentar ya. LVL 3189 ya kakak bunda ya. Tuh. Udah tembus ya. Udah tembus di tahun 2019 di minggu ke-38 ya kakak bunda ya. Tadi aku udah search duluan. Oke, cakep ya kakak bunda. Oh, ini aku bilang udah jackpot ya, udah jackpot kakak bunda. Pokoknya percaya aja, yakin kakak bunda, aku udah beberapa kali lihat Dauphin ini yang termasuk jackpot. Karena satu, HW-nya masih celing banget, ininya kenceng, ah slep ya kakak bunda, kait apa kenceng banget gitu.
matanya udah mutiara, ininya udah yang bunga. Bautnya bukan tanda plus lagi, tapi yang udah bunga, ya. Bagian dalam swedenya masih bersih, made in-nya made in France, number seri tembus, ya. Oke, harga 63 juta kakak bunda. Aku kasih harga terbaik aja ya, Dauphin-nya ya. Kalau ada yang mau semewah ini ya, Dauphin semewah ini aku kasih 1,5 aja. 1,5 juta kakak bunda, rantainya aduh kakak bunda, ini pasaran mungkin udah 3 juta, 4 juta, 5 juta ya kakak bunda. Aku kasih khusus hari ini 1,5 semewah ini, sudah ciri otentik kakak bunda gercep ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Kakak bunda, sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk diorder juga balsem ya. Untuk perawatan tas kulit, harga Rp75.000, persediaan udah ada lagi kakak bunda. Jadi kakak bunda bisa pesen ya, admin. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, langsung aja WhatsApp ke nomor admin ya, My Collection, di 0857-1123-6743 ya kakak bunda tuh ya. Nomor WhatsAppnya udah sama yang di judul ya kakak bunda. Oke, terima kasih semuanya, selamat malam.